Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penggemar sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Mimin hadir kembali dengan berita-berita terbaru, terupdate, terseru tentunya untuk kalian nikmati ya guys. Kabar Amanda Manopo keluar dari sinetron Ikatan Cinta tengah jadi perbincangan di jagat media maya. Selain itu di sosial media juga beredar foto Amanda Manopo bersama para kru sinetron Ikatan Cinta mengucapkan selamat tinggal. Tagar Amanda Manopo bahkan trending di Twitter Indonesia. Pada episode terakhir, Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin diceritakan meninggal dunia. Sebelum Andin meninggal, Rebecca Tamara muncul sebagai Zara yang merupakan seorang pengusaha sekaligus investor untuk perusahaan Nino atau Evan Sander. Amanda Manopo merupakan artis sinetron yang sukses dalam memerankan tokoh Andin dalam serial Ikatan Cinta. Hal itu membuat dirinya banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Sangat banyak sekali masyarakat maupun penggemarnya ingin mengetahui mengapa pemeran Andin tersebut keluar. Hal itu pasti akan membuat kecewa para penonton yang selalu mengikuti serial sinetron Ikatan Cinta. Terlebih sinetron Ikatan Cinta merupakan sinetron yang membesarkan nama Amanda Manopo dan dikenal oleh masyarakat luas. Keputusan pemeran tokoh Andin yang tersebut banyak dipertanyakan para penggemarnya, terlebih penonton setia sinetron Ikatan Cinta. Pasca keluar dari sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo seolah memberikan teka-teki berupa lirik lagu ciptaan Glenn Fredly yang berjudul Januari, seperti ingin menjawab penyebab ia keluar dari Ikatan Cinta. Apakah lagu ini ditunjukkan kepada Arya Saloka? Kita ketahui fans fanatik Putri Anne, istri dari Arya Saloka tersebut, sangat menginginkan Amanda Manopo dan Arya Saloka berpisah di sinetron Ikatan Cinta. Dan kita ketahui ya guys, lagu yang dibawakan oleh Glenn Fredly dan dinyanyikan baru-baru ini oleh Kak Amanda Manopo begitu ya guys, yang berjudul Januari. Kita ketahui begitu ya guys, lirik-lirik dari judul Januari ini adalah seperti yang Mimin bacakan seperti berikut ini ya guys. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu apa dayaku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita, kasihku. Sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda, dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Selamat tinggal kisah sejatiku. Sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Nah, begitu ya guys, sepenggal lirik dari lirik yang berjudul Januari yang diciptakan oleh Glenn Fredly ini ya guys. Dan ini memang sepertinya benar-benar begitu ya guys. Ini cocok banget dengan kisah dari Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Nah, bagaimana tanggapan kalian nih guys dengan judul Januari yang dinyanyikan oleh Kak Amanda Manopo baru-baru ini guys. Nah, Mimin akhiri ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.